langsung saja kita sambut Arik Saputra. Rik, gimana ya rasanya jadi YouTuber? Terkenal, banyak orang yang tahu. Yang paling penting, banyak punya uang. Menghayal aja. Kalau jadi YouTuber itu harus punya kamera yang bagus, peralatan yang canggih. Punya enggak? Enggak, Rik. Apa yang pengen jadi YouTuber? Emang kamu gak pengen dari? Pengen sih. Halo guys, jadi aku lagi di taman. Aku mau jalan-jalan sebentar. Ikutin terus ya. Oke. Jadi hari ini aku mau jalan-jalan melewati anak tangga. Lihat Ri, itu YouTuber. Kita cari tip di sana yuk. Ayo. Lihat tuh guys. Mak. YouTuber ya mbak? Iya, kenapa? Mbak, apa sih syaratnya kalau mau jadi YouTuber? Kalau mau jadi YouTuber, kalian minimal harus cantik kayak saya. Hah? Masa kita harus cantik, Ri? Kita kan cowok. Kalau cowok ya harus ganteng kalau mau jadi YouTuber. Contoh, kayak Ari Tuhade, Saputra Tuhade. Itu ganteng-ganteng semua. Nah, kalian... Oh, gitu ya, Mbak. Nanya doang. Ayo guys, kita lanjut. Oke. Susah juga ya kalau mau jadi YouTuber. Nah, kita tonton aja dulu yang disuruh Mbak tadi. Oke. Iya juga ya, Ri. Ayo, yuk. Sekarang kita udah tahu gayanya, Ri. Tapi kita mau cari kamera di mana? Jangan bersedih, kawan. Aku masih punya tabungan di rumah. Nanti kita beli kamera. Kamu tunggu sini ya. Aku mau ngambil tabunganku di rumah. Oke. Wah, saatnya aku jadi YouTuber terkenal nih. Halo, guys. Aku nggak sendiri. Ada keponakanku. Halo. Jadi kita mau mukbang. Yeay, asyik. Jadi sekarang kita akan menuju ke restoran Mahan. Ayo. Ini Saputra, ambil dompetnya. Dalamnya udah isi uang. Wih, banyak banget isinya, Ri. Sekarang kamu beli kamera, aku tungguin di sini. Sekalian aku latihan jadi YouTuber. Siap. Beli kamera di mana, Rik? Huh? Toko bangunan, Saputra. Jadi toko kamera lah. Oh iya, Rik. Ya, oke deh. Aku pergi dulu ya. Oke. Okay. Jadi guys, aku udah selesai makan tadi. Perutku kenyang banget. Gimana? Enak nggak makanannya? Enak banget, Tante. Tadi total belanjaanku 3 juta. Sekarang kita jalan lagi, guys. Oke. Okay. Ini dia kameranya, Ri. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Aneh apanya, Ri? Cepet buka. Iya, Saputra. Apa? Saputra, ini kamera CCTV. Tapi kata penjualnya ini bisa ngerekam, Ri. Ya emang bisa, tapi bukan buat ngevlog. Aduh. Terus buat apa, Ri? Kamera CCTV itu buat ngejaga rumah biar nggak ada kemalingan. Hehe, aku salah beli, Ri. Tabunganku habis. Permisi deh.
saya tukang pasang CCTV. Adik mau pasang CCTV ya? Sini, biar saya yang bantu. Pasang CCTV? Kita itu mau nge-vlog. Yuri! Nge-vlog kok pakai kamera CCTV? Ada-ada aja. Gimana sekarang Sang Putra? Kita nggak bisa nge-vlog. Gimana kalau kita coba nge-vlog pakai kamera CCTV? Kayak gini. Halo guys. Nge-vlog pakai kamera CCTV. Tante, jangan gitu. Mungkin dia salah beli. Iya, Mak. Kita salah beli. Kita mau beli kamera nge-vlog, malah kamera CCTV dibeli sama dia. Tante, kita kan udah selesai nge-vlog. Kasih aja mereka minjam kameranya. Jangan, Dek. Tante masih make, nanti diambil sama mereka. Tapi Tante, kasihan. Ayo sini. Apa maksudnya gini-gini, Ri? Maksudnya ada itu bilang kamu salah beli kamera. Masa sih? Kamu gak bisa beli kamera. Kakak mau nge-vlog ya? Ini kak, pakai kameraku aja. Ntar kamu dimarahin sama tantemu, Dek. Gak apa-apa kak, nih. Wah, makasih banyak ya, Dek. Iya kak, sama-sama. Tapi besok kembaliin ya, soalnya mau dipakai. Oke. Oh, iya dek, makasih ya. Ya kak, sama-sama. Subutra, dikasih minjam. Ayo kita bikin konten. Ayo, Ri. Nah, sekarang kita bikin konten apa nih, Subutra? Biasanya orang suka konten makan, Ri. Kita makan-makan yuk. Nah, ide bagus, Subutra. Ayo. Yuk. Woi. Enak banget kamu minjem-minjem barang orang. Beli dong. Tadi saya itu. Ah, diam. Ya. Gagal lah jadi YouTuber. Udah, Rik, enggak apa-apa. Mimpiku jadi YouTuber gagal. Siapa bilang gagal? Ini kamera buat kalian, buat nge-vlog. Ah, kita enggak punya uang, Om. Gak perlu uang. Ini saya kasih minta. Kasih minta katanya, Ri. Apa? Ri, kita punya kamera. Maka. Hah? Hilang. Kenapa orang itu baik sama kita? Gak tahu, Ri. Ya udah, kita buka kameranya di rumah. Ayo. Anak-anak itu sudah baik sama aku dulu. Ayo Sang Putra, kita buka. Ayo, Ri. Keren banget, Ri. Sekarang kita buat konten mukbang es krim aja dulu, Sang Putra. Okay. Iya, Ri. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo, bye guys. Ketemu lagi bersama aku Sang Putra. Aku Ari. Jadi guys, hari ini kita berdua mau mukbang es krim. Tapi kita berdua belum punya es krim nih. Ayo kita beli dulu. Ikutin kita terus ya. Oke. Ayo guys, kita menuju ke minimarket. Ayo deh. A few moments later. Jadi guys, kita udah dapat es krimnya. Ayo deh, kita taruh kameranya di sini dulu. Jadi guys, tadi aku beli es krim berbentuk ikan. Lihat nih. Aku juga beli es krim untuk SpongeBob, guys. Ayo kita coba. Ayo. Enak banget, guys. Ini rasa coklat. Kalian bisa coba di rumah. Oke. Rere, segini aja dulu.
segini dulu vlog kita hari ini ya. Dadah. Oke pemirsa, balik lagi di acara Mikael TV. Bicara kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terkenal. Dia adalah seorang YouTuber yang sedang viral saat ini. Langsung saja kita sambut Arik Saputra. Ini dia pemirsa, YouTuber terkenalnya. Langsung saja kita tanya-tanya. Bagaimana perasaan Anda setelah menjadi YouTuber yang sangat terkenal? Senang banget lah. Ini cita-cita saya dari dulu, dari waktu kecil pengen jadi YouTuber. Selain jadi YouTuber, cita-citanya jadi apa lagi? Pengennya sih jadi Ultraman, tapi kayaknya nggak bisa. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa yang ada di rumah. Buat kalian semuanya yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe channel kita ya. Jangan lupa like. Gawat, dia lebih terkenal dari aku.